di sininya dong. Ini nih. Yuk sebelum pakai musik kita mentahan dulu. Pegang, itunya pegang. Pegang belakang. Ikut, mana aja ikut. Buntut mah ikut. Lu kentut lu. Begitu-begitu jangan buang gas dong. Belajar musiknya. Belajar musik lu. Musik dulu, lu latihan musik dulu. Coba lu latihan musik dulu. Iya kok. Ini coba. Kita... Latihan begini ada yang nanggap kok. Yeah, ini kita bakalan rame. Ketukannya jangan lupa ya. Coba lu pukul lutunya. Lu pegang pukul. Cocokin sama ini. Kakak selalu dung, chest. Oh iya. Jadi jangan dung chest ya. Lu harus apalin tuh. Jangan ini malu-maluin. Ada dua nih. Ayo. Nah. Ya. Oh iya. Kembali. Dulu. Iya, contohin. Main itu. Oke. Lagunya Justin Bieber ya. Oh, biar kontemporer. Iya, betul. 1, 2, 3, 4. Justin Bieber-nya mana? Belum nyampe. Masih di pesawat. Oh. Ayo siap. Gua nyanyi aja. Iya, nyanyi aja. Yo. Ada yang main ini. Ada yang main ini kok. Kurang orang kita nih. Kurang orang. Udah gini aja deh. Gue punya teman. Main ginian bisa? Iya bisa. Lu punya nomor telepon orang tuanya gak? Oh ini tarian yang baru nih. Tarian yang baru nih. Ini yang buat show nanti. Ini buat show nih. Handphone. Oh. Kirain gerakan. Halo. Cung. Cung. Iya ini. Iya, gue lagi ngelatih ini anak-anak ini, latihan bareng saya. Hah? Ah, kalau mau pakai, boleh. Ah, enggak, sama gue emang gak usah perhitungan lah, kagak loh. Lu gak usah ngomongin berapa-berapanya lah. Gak usah. Pokok lu sediain aja duitnya. Hei, ya. Oke, Cung. Ah, lu langsung aja ketemu sama gue ya. Oke. Ada yang mau nyewa barong saya kita. Lu latihan yang benar lo. Ya, ya. Nah, ini baru asik kita dapet job. Tapi ini kurang orang. Lu gimana kalau misalkan gua panggil teman gua, dia tuh memang dia profesional. Apa namanya, profesional dalam bermain ini. Kita mesti bayar dia dong. Enggak apa-apa, biar gua aja yang bayar. Nah, iya. Gua ingat dia itu udah janjian sama gua. Sekarang? Iya, mau kesini. Wah, bisa kebenuran. Kebetulan. Kalau kebenuran gini dong. Ya, iya deh. Kita tuh. Tunggu aja sambil latihan. Mulai datang ya. Tuh dia. Wah, belum. Lu curiga nih. Kenapa? Lu liat tuh. Kayaknya gitu. Dia mah awalnya begitu dulu. Mana ada gufu begitu. Nanti lama-lama juga berbusa. Bro. Pedang posisi di kupong ayam kita. Kalau yang di bilang pak, kalau yang posisi di contoh ya pak, kalau itu kau ni yang di kau mau bayang ah. Ini tak perlu tahu hang itu sih. Pak aku tunggu. Itu yang pak. Tunggu deh ya. Ngomong apa? Gua kira lu ngerti juga. Saya orang depan. Lupa sekali. Ya. Lu pura-pura tahu aja gua. Musyawa. Tumpul. Hei, saya rahat ya. Coba ajarin. Cuma lah.
Tenang. Bayar, 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 bayar. Pohon ya? Pohon ya, ya uan ya. Pohon. Eh, pohon. Berapa? Pohon. Malah kayak Sunda begini sih. 7 juta. Ah, 7 juta. Kemais ya, tengah dia. Kalau aku? Ah, gocap. 7 juta lu nawar gocap. Ini mah kebiasaan nih. Nih. Wow. 3 juta. Pokoknya lu lengkap di sini, jadi... Keluarga besar sini lu anggap aja iya, ini. Betul. Keluarga Lingga Ajarin Kencana kita. Ini bisa membangun apa namanya? Lingga Kencana. Terus dah lu pokoknya main barongsai, lu perlihatkan nanti si bos udah ada nelpon. Ada ya, job. Ada. Klan, job ya. Oh. Kita mau dipanggil. Boleh. Oh, sih mah. Boleh ya. Ajarin dia katanya. Oh, haus haus. Cek. Ayo. Yo, gua yang main musik ya. Barongsai itu naga ya, naga. Biasa aja. Ini justru ini yang populer itu. Bagusan kita tadi. Ini mah biasa banget gini. Kalau kita terlalu loncat kini kiri kanan itu terlalu lebay. Kalau ini dia santai begitu. Barongsai diem aja begini santai. Tapi lu gak lihat ini yang ngedip loh. Man. Jadi berasa ini dia tuh hidup. Ini sukma kita masuk ke barongsai, sukma barongsai masuk ke kita. Itu maksudnya. Oh, menyatu. Iya. Nah, kalau si Sukmawati gak datang kemari. Itu bagus. Nah, bro. Ah, bro. Dah siap, komplit tinggal nungguin. Eh, yang mau nyewa. Bagaimana kok udah siap ini? Udah siap. Oh, ini yang mau nyewa? Yang mau nyewa. Yang jadi masalah itu barongsainya belum ada. Kok ini mau nyewa kostumnya aja. Barongsai sama alat-alatnya. Orangnya mah enggak. Dia udah ada orangnya. Lah gua rugi 3 juta. Dipanggil dia lagi. Dia nyala kostumnya aja. Mendingan kita sekarang jadi marbot lagi aja. Lamar itu perlu duit banyak loh, makanya anterin pak. Anterin duit segala macam. Iya justru itu ya. Kan gak ada sendera. Bapak, lihat-lihat tuh kan gak ada sendera. Saya pikir ngapain mau nongkrong pakai.